Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, tetap di channel Alfian underscore 1987. Oke teman-teman, hari ini saya akan coba menanyakan surat dari Google AdSense, yaitu nomor PIN. Nah, ini saya mau ke kantor pos dulu teman-teman. Saya ini sudah 2 minggu dari sejak Google mengirimkan PIN ke alamat saya. Oke, langsung saja ikuti saya ke kantor pos teman-teman. Let's go. Ini mas, kalau itu absen, itu kan suratnya termasuk surat biasa. Ada dari itu ya. Ini katanya laporan. Orang makan harusnya orang sari kayak kenal. Kayak kenal kalau dia nama telurnya, pokok training atau. Aturan dimana? Oke, selamat malam. Ya kan ini si alamat dimana? Jadi kadang ngecek itu angel. Oke. Jadi minta kita call. Kalau call ini kita akan kita nggak enak. Tapi kata Google. Oke teman-teman, alhamdulillah nyampe surat cinta dari saya dari Google. Nanti kita review teman-teman ya, apa isinya. Sudah nyampe rumah, yuk langsung saja kita unboxing surat cinta ini. Let's go. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing apa sih isinya surat dari Google AdSense ini. Nah, ini yang terpenting gini teman-teman ya, utamakan alamat yang di sini ini harus jelas teman-teman ya. Kalau bagi yang belum mengajukan waktu pengajuan, ini harus dicek betul-betul alamatnya supaya apa? Supaya bisa ditemukan rumah kita teman-teman. Tadi waktu saya di kantor pos tadi ada satu surat dari Google AdSense sama kantor pos belum diantar. Soalnya memang alamatnya tidak jelas. Jadi surat Google AdSense ini masih di kantor pos belum terambil. Soalnya mau ngantarkan petugas posnya, alamatnya tidak jelas. Jadi saran saya untuk alamat ini harus dijelaskan sedetail mungkin teman-teman, supaya alamat teman-teman ditemukan sama pihak kantor pos. Oke, langsung saja kita buka apa sih di dalam surat cinta dari Google AdSense ini. Nah, kita sobek bagian ini teman-teman. Wow. Nah, jadi di dalam surat ini ada nomor pengenal pribadi atau PIN Google AdSense Anda. Jadi seperti ini teman-teman isinya. Nah, ini ada nomor PIN ini. Nah, ini ada nomor PIN. Ini ada langkah-langkahnya. Nah, bagi yang sudah dapat ini tinggal memasukkan saja ke akun AdSense-nya teman-temannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh pihak Google. Jadi ya dalamnya seperti ini aja teman-teman. Gak ada yang apa, cuma nomor PIN saja. Jadi ini sebagai awal untuk kita menerima pembayaran dari Google AdSense. Kita harus memasukkan PIN. Nah, PIN-nya sudah dikirim sama Google dan saya dan pihak Google siap mentransfer penghasilan saya ke nomor rekening saya teman-teman. Jadi bagaimana
cara memasukkan PIN ini, simak video saya selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jangan lupa juga like, comment, and share teman-temannya. Cukup sekian dari saya, salam sukses selalu dari saya Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.